وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهدنا من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واتصمنا برب الملكوت، وتوكل الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا وباء، وكنا شر رداء، ونجنا من طعن وطاء والبلاء. بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا رب العالمين. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, hadirin dan hadirat, kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita ambil maklum bahawa negara kita dah makin meningkat tuan-tuan. Al-maklum lah kan, nak raya dah. Ha, tu je lah keadaan dia. So, redha ialah keadaan yang tertentu. Dan cuma saya harapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan putus-putus untuk berdoa supaya rumah Allah ini sentiasa buka dan kita boleh imarah dan buat majlis dengan sebaiknya tuan-tuan. Dan yang paling pentingnya, kita jagalah SOP yang telah ditetapkan. Dari segi yang saya punya pengamatan, kalau pandai buat jaga jarak tu, okey-okey lah tu, insyaAllah tuan-tuan. Ya? Kalau kita ada bersimptom, so duduklah rumah untuk-untuk tuan-tuan. Jangan mengaduh lah. Bila bersimptom ya, rajin pula dia datang ya tuan-tuan. Ya, masa dia sihat dia tak datang kan. Masa dia bersimptom dia datang tuan-tuan. So jagalah diri masing-masing. Ya, kita kena jaga dan inilah suasananya, situasinya yang kita kena redha. Dan pada saya tuan-tuan, banyakkan bertaubat kepada Allah Taala. Saya yakin dan percaya bukan tuan-tuan, saya sendiri pun banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bagi kita keadaan yang sebegini, namun kita lagi masih lagi diberi peluang. Peluang atas dasar apa? Berdoa kepada Allah Ta'ala dan minta ampun kepada Allah Ta'ala sebelum kita ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sambung kita punya kuliah berkaitan dengan indahnya solat berjemaah. Dan kita kuliah hari ini masih lagi dalam bab imam dan makmum tuan-tuan. Yang terdahulu berkaitan dengan mendahului imam pada salam dan rukun qauli yang lain. Ya, apakah keadaan yang berlaku dalam keadaan ketika itu? Okey, maka dan tidak mengapa dengan melakukan salam secara serentak bersama imam, tetapi perbuatan ini dihukumkan makruh dan meluputkan pahala berjemaah. Maknanya beri salam dengan imam sama, hukum dia makruh. Okey. Tapi tidak membatalkan solat tuan-tuan. Okey. Solat makmum hanya akan batal sekiranya dia mendahului imam dengan mengucapkan salam dengan sengaja. Maknanya dia ucap dulu kan, imam baru asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu memanglah boleh membatalkan solat kepada makmum tersebut tuan-tuan. Okey. Dan hari ini tuan-tuan, penyambungan kita berkaitan dengan perkara makruh
yang mengurangkan kesempurnaan solat makmum, tuan-tuan. Perkara makro yang mengurangkan kesempurnaan solat makmum. Jika seseorang makmum melakukan salah satu daripada tiga perkara berikut, maka hukumnya makruh dan meluputkan pahala berjemaah, tuan-tuan. Ya, tak salah saya muka surat 87 eh. Betul eh? Ha. Maka hukumnya makruh dan meluputkan pahala berjemaah, iaitu yang pertama, mendahului imam melakukan suatu rukun. Ha, ni jelaslah. Ya, mendahului imam dan melakukan suatu rukun. Kemudian yang kedua, terlewat daripada imam dengan kadar satu rukun yang sempurna. Ha, kalau yang tiga kali itu, maka batal lah. Tapi kalau yang sekali, tuan-tuan, ya, maknanya hukum dan makruh. Patutnya kita kena gerak pantas bersama imam. Selalunya kita kadang-kadang kita terlupai pandang bila kita masbuk, tuan-tuan. Ya, bila masbuk, imam dah rukuk, kita masih lagi duduk, masih lagi takbir ke apa, tuan-tuan. Ha, so benda-benda yang macam itulah kadang-kadang yang berlaku, tuan-tuan. Imam dah sujud yang kali kedua, kita baru nak sujud daripada etidal pergi kepada sujud, tuan-tuan. So insya-Allah tasbih-tasbih ataupun zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan dalam perbuatan kita masa kita punya rukun fi'li itu, tuan-tuan, maka dianya ringkas, dah hafal dah. Ya, janganlah jadi lambek, tuan-tuan. Cubalah kita mengikut imam tersebut. Melakukan rukun fi'li dan qauli selain takbiratul ihram serentak dengan imam. Ha, ini pun hukum makruh, tuan-tuan. Okey. Hukumnya makruh dan melupakan pahala berjemaah. Rugilah kita. Benda ni yang selalunya yang ikut imam ni sama serentak ni, budak-budak je, tuan-tuan. Ya, ha. So kalau tuan-tuan biasa buat macam tu, tuan-tuan masih pergi budak-budak. Ya, tak balik lagi. Ya, ha. So maknanya pergerakan tu pastikan imam dulu, lepas tu barulah kita bergerak, tuan-tuan. Okey. Namun demikian, solatnya sah dan juga menggugurkan tuntutan wajib berjemaah bagi sesebuah penempatan, sama ada bagi pendapat yang mengatakan ia adalah fardu kifayah atau fardu ain. Okey, maknanya solatnya sah dan juga menggugurkan tuntutan wajib berjemaah. Solat sah menggugurkan tuntutan wajib berjemaah bagi sebuah penempatan, sama ada bagi pendapat yang mengatakan ia adalah fardu kifayah ataupun fardu ain. Ada pendapat sekumpulan ulama yang mengatakan bahawa fadilat berjemaah yang luput itu menyebabkan makmum terkeluar daripada ikutan bersama imam, sehingga menjadikannya seolah-olah solat bersendirian dan solat Jumaatnya tidak sah jika berlaku di dalamnya. Ha, lebih-lebih lagi dalam bab solat Jumaat, tuan-tuan. Sebab apa? Solat berjumaat mesti dalam keadaan berjemaah. Solat berjemaah lain. Ya, solat berjemaah yang kita sembahyang Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar ni. Yang solat Jumaat ni dia mesti dalam keadaan yang berjemaah, tuan-tuan. Ya, ha, macam lelaki pastikan pergi solat Jumaat. Jangan tak pergi solat Jumaat dah. Jangan mula hari ni dah mula doa lah. Ya Allah, copek lah masjid tutup. Kan, seronok tak pergi semain Jumaat. Haa, tu parah nama tu, tuan-tuan. Ya, tak elok lah keadaan tu. Ya, insyaAllah masjid buka, tuan-tuan. Ya, ha, kapasiti pun kapasiti biasa, tuan-tuan. InsyaAllah, janganlah dirisaukan. Ya, haa, yang kita risaukan, jangan berlaku jangkitan doket kita. Sudahlah. Okey, haa, doakan yang terbaik. Setakat ni, kluster tempat pendidikan dah kan, tuan-tuan. Ya, kita tak boleh nak kata apa lah kan, budak pergi sekolah. Ya, ya, tapi budak sekolah menengah lah. Ya, banyak yang kono ya, sekolah rendah ni kurang. Tapi tak juga. Ada ya seminggu dua ni kan. Jenazah pun semakin cantik dah. Ya, jenazah dah makin cantik dah dekat Negeri Sembilan. Maksud cantik apa? Ada ya orang meninggal tiap hari ni. Kan? Ha, wallahu a'lam, tuan-tuan. Okey? Ha, so jagalah hati body masing-masing. Doa supaya kita tak sakit sudah, tuan-tuan. Ya, doa kita supaya tak demam. Sekarang ni risau, demam risau, sesama risau, tuan-tuan. Kan? Anak sesama ya terus tak nak keluar rumah dah. Kan? Pada kau tengok keadaan kan, kita tak tahu sesama jenis macam mana, okey? Ada pendapat sekumpulan ulama, okey. Dalam keadaan ini, pandangan ini diragui kebenarannya seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Zakarsyi dan para ulama yang lain. Oleh itu, kehilangan fadilah berjemaah itu tetap berlaku pada segala perkara makruh yang berkaitan dengan solat berjemaah.
Jika tidak berkaitan seperti makmum memandang ke atas ketika solat dan sebagainya, maka tidak meluputkan pahala berjemaah. Maknanya perbuatan makruh yang lain ni tak meluputkan pahala berjemaah, tuan-tuan. Seperti pandang atas ko, tergoyang sikit ko, itu tidak meluputkan jemaah. Yalah, kadang-kadang ada orang dia jenis semayang pandang atas kan. Sebab itu kena berhati-hati kalau ada skrin dekat luar, kat depan. Itu bila ada skrin kat depan, lepas tu orang tengok kat skrin dia kan. Lepas tu bila tengok solat, skrin tu tutup, tuan-tuan, kalau boleh. Tapi betul juga, kata ustaz, berapa nak tutup? Sepatutnya semayang kena kat bawah ya. Kan, mata pandang bawah. Tapi yalah, gatal mata ni. Kan, skondeng banyak, tuan-tuan. Kan, hidup tu memang skondeng, kan. Jadi bila nampak, aduh, nampak, tuan-tuan. Okay, so kena lah, berhati-hati, tuan-tuan. Okay. So dalam keadaan demikian, makruh yang bila kita pandang ke atas ke apa, maka dia tidak membatalkan ataupun mengurangkan pahala berjemaah, tuan-tuan. Okey. Kita perlu mengenali perbezaan kesan antara mengabaikan syarat sah berjemaah dengan melakukan perkara yang makruh dalam solat berjemaah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, melakukan suatu perbuatan yang makruh di dalam solat berjemaah akan meluputkan pahala berjemaah bagi seorang makmum, tetapi solatnya tetap sah. Maknanya solat tu sah. Cuma pahala dia tu tak dapat lah 27 tu. Kan? Kita tahu pahala dia 27 tu lah. Okay? Maka tak dapatlah pahalanya. Setelah kita mengetahui hakikat tersebut boleh menyebabkan suatu kerugian yang besar, maka mengabaikan salah satu daripada syarat sah berjemaah tentulah lebih berat kesannya. Ya, pengabaian akan menyebabkan solat yang didirikan oleh makmum menjadi tidak sah. Ya, maknanya pengabaian dalam perbuatan-perbuatan ini, buat endah tak endah, buat tak tahu ya tuan-tuan, boleh menimbulkan solat itu tidak sah. Jadi kalau kita ni pula, kadang-kadang kita pun tak tahu kita yang sembahyang sah ke tak sah kan. Yang kita tahu sembahyang kita tak sah bila kita terkontut. Tapi bila kita tak terkontut, rugilah kita. Sebab tu kita kena sembahyang ni kena khusyuk. Dan kita sembahyang ni ikut kepada imam, tuan-tuan. Sebab tu hukum makruh juga. Imam menjadi imam padahal makmum tak suka. Tak boleh juga, tuan-tuan. Imam menjadi imam, makmum tak suka. Maknanya apa? Makmum memang semua makmum kat belakang ni terpaksa berimamkan imam tu. Macam contohlah kan, tuan-tuan, kalau dalam tuan-tuan ni kan, memang tuan-tuan kata sebenarnya kita orang tak suka Ustaz Tengku jadi imam. Beritahu. Senang. So tak payahlah jadi imam. Dia masalah kat kita ni suka cerita belakang. Kan? Cerita belakang lah, umpat lah kan. Kadang tuan-tuan, oh tak suka betul lah dia jadi imam, umpat lah tu tak beritahu kat imam. Kan? Tapi betul juga. Kan beritahu imam lah, imam marah pula. Kan? Kau tahu tak suka kau, cukup lah jadi imam. Dia tak tahan tu. Kan? Dia pun kata, sebenarnya memang dia tak suka sebab Aiden nak jadi imam. Oh, pun nak jawatan tu pun. Kan, wallahualam tuan-tuan. Okey. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan, dalam keadaan demikian, saya nak beritahu bahawa dalam keadaan ni pun kena pastikan dalam keadaan yang harmoni, tuan-tuan. Ya, insya-Allah lah dengan harmoninya dengan baik. Okey. Sama juga kalau orang jadi bilal kan. Jadi bilal seronok, ya kan, jadi bilal ya. Bila saya dengar kuliah-kuliah ada perkongsian-perkongsian tertentu, ada tengok bilal meninggal waktu azan. Seronok ni tuan-tuan. Kan? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu meninggal tuan-tuan. Masya-Allah. Kan? Belum ada lagi sejarah dekat surau ni kan. Tuan-tuan kan? Ada lagi. Tak lama lagi. Masya-Allah. Hai, hebat, jangan lupa panggil saya tuan-tuan. Ya, sebab kita tahu mesti ada kelebihan-kelebihan tertentu tu kan. Ya. Yang tak tahan dia tu, dia punya azan dia tu lah pukul 3 pagi. Tu tak tahan dia tu. Itu lagi poning ni kira kan. Tapi kelebihan dia Masya Allah. Kan? Sebab tu ada orang-orang dah jadi bilal yang seronok. Nak jadi bilal lama tuan-tuan kan. Kerana apa? Sebab kalau mati dalam keadaan tu, sempat dalam kalimah syahadah tuan-tuan. Kita tengok orang yang meninggal dalam keadaan semayang pun seronok kita tengok tuan-tuan kan. Bukan seronok apa, kita mestilah sedih dia meninggal. Seronok maksudnya dia mati dalam keadaan yang husnul khatimah tuan-tuan. Kita ni tak tahu kan.
Ya, wallahu a'lam. Kadang-kadang saya malam-malam pun bangun ni tuan-tuan, fikir, ya Allah, macam manalah kau apa tarik nyawa aku ni. Rasanya aku mati ni dekat Masjidil Haram kau, dekat masjid kau ataupun dekat pub. Ha, tu yang risau tu tuan-tuan. Kan? Ha, kita harap pada Allah Taala mati kita dalam keadaan yang baik tuan-tuan, insya-Allah. Pengarah yang Natu Talib bin berkata, katanya dan isyarat kepada ikutan, iaitu untuk menjadikannya sah yang akan menyebabkan solat menjadi sah. Katanya beberapa syarat, iaitu 7 perkara yang syarat nak jadikan solat itu sah. Okay? Oleh itu, kita boleh simpulkan bahawa perbuatan mengabaikan salah satu daripada syarat sah berjemaah akan mengakibatkan solat itu menjadi tidak sah. Ha. Maknanya, kalau berlaku pengabaian dalam solat berjemaah, boleh timbul solat itu tidak sah, tuan-tuan. Ceritanya kita ni kenal tak? Kita tahu tak? Sah ke tak sah kan? Diri kita sendirilah. Ha, sebab itu bila kita semayang, pastikan kita pandang dan bukan pandang. Maknanya kita mengikuti imam, tuan-tuan. Okay? Ha, kalau imam bergerak laju, kita pun ikutlah laju, tuan-tuan. Imam bergerak perlahan, kita ikutlah bergerak perlahan, tuan-tuan. Okey, jangan kita melebihi imam. Inilah 7 syarat sah berjemaah yang diimpunkan dalam 2 bait syair seperti yang disebut oleh pengarang kitab I'anatut Talibin. Wafiqin nazma wa tabi' wa'laman af'ala matbu'in makana yujma'na wahdhar li khulfin fahishin ta'akhura fi mauqifin ma'aniyatin fahurrira. Bermaksudnya, samakanlah peraturan, ikutlah dan ketahuilah. Wafikin nazma wa tabi' wa'laman. Maknanya satu, samakan peraturan. Peraturan dalam bab solat tu. Apa antara peraturan dalam bab solat tu? Lurus dan rapat-rapatkan saf. Ha, ustaz, sekarang jarak-jarak. Lurus dan ikut saf yang ditetapkan, tuan-tuan. Ya, bukannya lurus dan jarak-jarakkan saf, salah. Ya, lurus dan berada di saf yang telah ditetapkan, tuan-tuan. Okey. Tu peraturan ni. Ha, sama peraturan. Apa lagi peraturan ni, tuan-tuan? Ha, ni peraturan manusialah. Apa dia? Pakai mask dalam masjid, tuan-tuan. Ya, ha, itu peraturan, tuan-tuan. Ha, so makna dalam kita berjemaah ni ikut peraturan ni, tuan-tuan. Ya, tapi yang pakai mask ni peraturan dalam keadaan ni lah, duniawi lah. Ha, tapi ianya adalah maslahah yang perlu kita akur, tuan-tuan. Ya? Ha, ikuti, tuan-tuan. Tu yang bila tadi saya bincang dengan kawan semua kan. Macam mana agaknya bila naik ni kan, tuan-tuan. Saya punya dapatan, teruskan saja. Buat macam biasa. Buat macam kita sebelum ni. Dia naik kau 5 boleh, kau 6 boleh, kau 20 lebih kau. Redha je, tuan-tuan. Ya, redha. Ha, dan yang paling penting, kita jaga diri. Itulah. Lepas tu rajinlah kita basuh tangan dan rajinlah kita pakai mask, tuan-tuan. InsyaAllah. Ya. Kenapa saya kata demikian? Sebab hari tu pun saya jogging dengan kawan saya, tapi tak adalah jogging kita rapat. Jaraklah. Ha, tak adalah jarak sangat. Seorang 10 meter tak adalah. Ha, 2 hari lepas tu dia kena COVID. Kan? Ha. Jadi bila kita tahu imun tu di dalam tempoh beberapa hari kan. Ha, jadi kita pun berdorau lah. Ha, tanya member dekat KKM, perlu tak saya kuarantin? Ustaz tak payah kuarantin. Sebab apa? Ustaz bekas COVID. Ha, tu tak tahan dengar. Itu yang tak tahan dengar tu, tuan-tuan. Ya? Ha, tapi saya nak tandakan bahawa bersyukurlah, tak adalah kono yang kali kedua, tuan-tuan. Okay? Saya dapatan saya kalau pandai jaga jarak ya, pandai itu insyaallah, tuan-tuan. Okey. Ha, berkata kita pergi minum ke dengan kawan kita kan. Kawan dah lama tak jumpa kan. Pergi kenduri kahwin kan. Pergi kenduri kahwin. Boleh ke jaga SOP betul-betul? Ha, payah betul tak? Time makan tu pun payah tu kan. Takkan nak pakai mask time makan. Kan? Ha, so pandai-pandai lah kalau jaga diri tu, insyaAllah, tuan-tuan. Ya? Siapa dari saya, apa yang teori-teori tu, insyaAllah, dia kena terus ke depan. Sekarang ni pun 1, 2, 3 mungkin tak mustahil akan datang, dia jadi macam demam denggi je. Ha, cuma kita kena kontrol lah kita punya nafasan. Jangan lupa lah sodut apa? Bunga congkih. Ha, sodap tu sodut. Kalau tidak, dulu tak koti-koti nak sodut. Roti sodut, tuan-tuan.
Ya, jawab tak isok kok kan. Wallahu alam. Okey. Ikutlah, mana ikutlah tu apa? Watabi', ikutlah imam. Wa'alaman, ketahuilah. Ketahuilah maknanya apa? Tahu pergerakan imam tu macam mana. Apalah ketahuilah tuan-tuan. Ketahuilah tu apa bacaan dalam bab solat tu. Semua kita ni dah tua bangkor dah. Tak tahu bacaan dalam solat tu kan. Poning mikir tuan-tuan. Tak hafal kunut nazilah tak apa. Kan? Sebab imam dia yang baca kunut nazilah. Kan? Ha, tak ada masalah. Kan? Ha, tapi dari segi pergerakan yang diri sendiri tu, konalah hafal tuan-tuan. Ya? Ha, kita Ramadan dah nak dekat ni. Sekarang dah bulan Rejab tuan-tuan. So bulan Rejab ni kita mendalami bab solat. Kita pun dah dengar kuliah ni semua kan. Ha, kita tahu. Jadi wa'laman tu kena ketahui lah. Maksudnya ketahui tu mengetahui tentang hukum-hukum solatnya. So kita nak puasa nanti. Prepare. Macam mana nak semain tarawih kan? Ha, ingat balik semain tarawih berapa rakaat. Ya, InsyaAllah masjid buka, surau buka, buat semain tarawih berjemaah. Cuma yang kena jaga, sejarah tahun lepas dah ada. Banyak berlaku kluster masjid dan surau ni disebabkan tadarus. Ha, tadarus malam-malam tu. Bukan tak boleh buat tadarus. Ni lah pula kata, oh tak payahlah kita buat tadarus tahun ni. Boleh. Maknanya kita buatlah inisiatif sendiri. Buat secara tadarus online kau. Ataupun kalau tadarus bersemuka, yang baca ya buka mask dulu. Yang lain tutuplah. Jangan pakai mask. Tuan-tuan. Ataupun jaga jarak. Daripada sini lah, hujung sana. Kan? Semua pakai mic. Kan? Ha. Memang tak habis lah. Kan? Ha. Hari, 5 hari juzuk satu. Kan? Ya, wallahu a'lam. Sebab apa kita jangan tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah Nabi kena teruskan. Ha, lepas tu bila katakan kena dekat kepada Allah Taala, tuan-tuan. Dekat dengan Allah Taala. Kemudian af'alu matbu'in makana yujma'na. Perbuatan-perbuatan yang diikuti pada suatu kawasan yang dihimpunkan. Maknanya perbuatan yang dihimpunkan tu dalam keadaan berjemaah tu lah. Tu kat surau, kita kat masjid, kita berjemaah tu kan. Ha. So kita alhamdulillah. Kita rasa bersyukur negeri kita, negara kita bersepah nak semayang kan. Tak perlu risau tuan-tuan. Pergi musafir banyak eh tompek nak semayang tuan-tuan. Ada orang dia takut nak berhenti semayang. Takut kena COVID. La ilaha illallah. Takut dengan Allah ke takut COVID. Kan? So jaga banyak ruang tu. Maka dalam keadaan demikian, perbuatan-perbuatan yang diikuti pada suatu kawasan yang dihimpunkan, maknanya buat ikut kawasan yang dihimpunkan, macam kita di surau ni lah berjemaah. Dan berjaga-jagalah wahdhal li khulfin fahishin ta'akhura, dan berjaga-jagalah terhadap perbuatan yang sangat bersalahan ketika terlewat. Ha, ni kena jaga-jaga. So dikatakan dalam kitab ini tuan-tuan, 7 syarat. Satu tadi peraturan, kedua ikutlah, ketiga ketahuilah, keempat perbuatan-perbuatan yang diikuti. Maknanya diikuti itu apa perbuatannya dalam satu kawasan tuan-tuan. Kelima berjaga-jaga, berhati-hati perbuatan yang sangat bersalahan. Maknanya perbuatan yang kita terlewat tuan-tuan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita bila masmuk kan, contoh kan, kita masmuk waktu etidal kita masuk, ha, jangan terlupa lepas beri salam bangun balik kan. Bukan kita beri salam, imam yang beri salam. Maknanya imam beri salam, kita kena bangun. Bukan tambah rakaat, tapi nak perkemaskan rakaat. Ha, kadang-kadang ada orang sebut tambah rakaat, tak boleh. Maknanya dia dah 4 rakaat, dia tambah jadi 5 kan, tak. Sempurnakan rakaat dia tuan-tuan ya. Ha, maknanya kalau dia masuk waktu i'tidal, confirm lah dia kena buat lagi 1 rakaat. Ya, jadi 1 2 3 4 5 tuan-tuan. Ya. Kena pada suatu kedudukan bersama niat, maka rungkaikanlah. Ha, maknanya bersama niat satu. Kemudian rungkaikanlah. Rungkaikanlah ni ikut apa jua pergerakan-pergerakan tersebut tuan-tuan. So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, mudah je kita berjemaah ni, kita ikut ada peraturannya, kemudian ketahui sesuatu perkara, dan juga kita buat himpunan, dia buat tempat pada yang dihimpunkan tuan-tuan.
Tompek yang dihimpunkan tu maknanya orang yang berjemaah. Keseterusnya, yang ni pada mereka-mereka, yang ni tuan-tuan, yang perempuan mungkin tak ambil pot tajuk ni. Kerana apa? Kelayakan menjadi imam. Jadi dia tak nak jadi imam tu perempuan ni. Tapi memang ni perempuan pun jarang, bukan jarang, tak ada sebenarnya berjemaah tu kan. Ya, kalau berhenti kat R&R kau, berhenti kat masjid tu, sendiri-sendiri yang sembahyang kan. Tapi dia orang perempuan surau ni, saya yakin dan percaya dia berjemaah sentiasa tu kan. Ya, berhenti kat mana-mana pasti berjemaah. Dia panggil laki dia, bang sini bang. Ha, laki dia ontok, nyorok kat tempat perempuan tu. Rupa dia berjemaah dengan laki dia. Kan? Ha, hebat tu tuan-tuan. Okay? Ha, tapi kena tahu juga kelayakan imam ni supaya apa? Supaya tengok suami masing-masing kan, kau nanti kono apa kan, kono duduk rumah masing-masing kan, so tengoklah layak ke tak. Tapi dah test kan, 2 tahun lepas semua dah test kan, hebat suami masing-masing ya. Takut tahun ni tuan-tuan mungkin kata tak nak laki dan jadi imam dah, tak terdayo. Kenapa lah? Satu hari satu surah, surah Al-Baqarah dia baca kan, kan? Ha, ada 30 muka surat, 30 muka surat dia pimpin yang semain tarawih kan. Ha, Masya Allah kan. Ha, Wallahu a'lam. Jika terdapat beberapa orang yang layak menjadi imam, maka orang yang mempunyai ciri-ciri berikut hendaklah diutamakan. Ha, so tuan-tuan, jadi bila ada jumpa ciri-ciri imam ni yang 15 ni, ada yang ni, ha, dia yang diutamakan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang satu persatu. Orang yang paling faqih mengenai solat, ha, maka dialah layak jadi imam tuan-tuan. Eh? Ha, jadi itulah strateginya tuan-tuan. So akhirnya dia pun kata, Eden tak nak jadi faqih ya. Ha, mana faqih ni dia tahu hukum fiqah tuan-tuan. Ya. Ha, tapi kadang-kadang orang-orang yang berada dekat surau dengan kuliah ni dia lagi faqih daripada orang yang ngajar tuan-tuan. Kerana apa? Semua kitab dia dah khatam dah. Kan? Semua doktor yang datang, apa, pengajar-pengajar yang datang semua dia dah khatam dah. Kenapa dia kata kan khatam? Sebab yang pengajar bawa kitab, dia tak bawa kitab pun. Ha, so memang dia dah faqih dah tuan-tuan. Janganlah terasur kat sini pula. Tak ada aku kat sini, tak ada ada sini, semua memang sini memang dah confirm faqih nak buat macam mana kan. Ha, so maknanya dia faqih, faqih ni semua orang boleh tuan-tuan, insyaallah bila dia tahu ilmu dia tuan-tuan, ya, ilmu solat. Tapi ada juga orang dia punya pendekatan baru sehari belajar, wah tu dia jadi faqih dah, itu tak tahan tu. Dia datang kursus solat dia kan sehari datang, lepas sehari tu pula 2 jam dia datang tu. Khusus tu 8 jam. Oh, dia dah faqih dah. Itu lagi hebat dah tu. Kan? Ha. Jadi, golongan orang yang boleh jadi pimpin ni, jadi imam, orang yang paling faqih mengenai solat. So, bila kita dah belajar dalam bab solat tu, kita dah faqih lah insyaAllah. Dah tahu dah mana sunat makan. Kita dah tahu dalam keadaan apa. Mana yang wajib, mana yang sunatnya tuan-tuan. Ha. Jadi, kita dah tahu benda tu insyaAllah tuan-tuan. Okay? Ha. Kemudian kita dah tahu sunat hayat, kita dah tahu sunat abad, ha, itu okey lah tu. Mana dah arif lah tu. Eh? Ha, mereka. Tapi kalau ada orang yang berkumpul dengan apa tuan-tuan, ha, dia ada yang lebih faqih, lebih baik daripada tu, maka dia lah jadi imam tuan-tuan. Ha, kadang-kadang contoh tuan-tuan kan, ya mufti datang. Mufti kita orang lama. Kan? Ha, biasa kita takkanlah suruh dia jadi imam tuan-tuan. Walaupun kita tahu dia faqih, tuan-tuan. Ha, kita ada orang kata hormat. Kan? Ha, hormat kepada beliau tuan-tuan. Okey? Ha, so kita ada orang-orang yang muda ke apa tuan-tuan. So macam saya kadang-kadang buat program ke apa, ha, saya kata okey. Patutlah kalau kadang-kadang kita panggil ada penceramah-penceramah tertentu kan. Ha, kita utamakanlah kalau dia okey, dia okeylah jadi imam tuan-tuan. Kalau dia kata tak nak, tapi jaranglah berlaku dia tak nak. Kan? Osah betul. Tak nak imam tu. Kan? Melawan dia. Ah ha, setakat ni tak adalah tuan-tuan ya. Ha, insya-Allah. Cuma saya nak beritahu bahawa sekurang-kurangnya contohnya imam dia kena faqih. Ha, dalam kita bila sembahyang kita jadi imam kan, kita kena jadi faqih tuan-tuan. Ya, ha, so kena tahu tuan-tuan. Tu yang ada kadang-kadang
Orang tanya, "Ustaz, jadi imam masjid." Oh, kan. Saya pun jawablah, "Saya tak faqih. Saya fuqah je." Kan? Ha, okey. Bukan apalah tuan-tuan, kita ada kawan-kawan kita yang hafaz Quran kan. Sedaplah dia jadi imam masjid tuan-tuan. Tapi kalau dah kono, jadi jugalah nak buat cano kan. Ha, tu dahlah tugasan dan kerja tuan-tuan. Okey. Kemudian yang kedua, jika ada persamaan, hendaklah didahulukan orang yang paling mahir pada bacaan Al-Quran. Maknanya ada persamaan. Orang ni kata cek Quran, orang ni kata cek Quran. Kena cari yang lebih mahir dalam bacaan Al-Quran dia. Ha, sebab tu dalam keadaan kondensasi, surau ke masjid, kena tengok. So tak salah tuan-tuan, bila nak lantik imam masjid, disuruh temuduga dulu. Betul tak? Tak salah lah. Ha, janganlah kata, ini kerja bid'ah ni. Zaman Nabi mana ada temuduga. Kan? Tak ada kena-kena dah tuan-tuan. Nak kena tengok lah dia. Ha, dia ni macam mana? Imam masjid okey tak? Orang punya bacaan okey tak? Ha, selalunya, bila dia temuduga, ha, dia akan diberikan khutbah. Suruh dia baca tuan-tuan. Ya? Ha, hebat kadang-kadang. Bila temuduga imam kan, jadi pendek temuduga imam tuan-tuan, oh, dia pun betul pegang tongkat tu. Time tu tiba ada tongkat yang dia buat tuan-tuan. Ya, dia baca lah khutbah tu. Masya Allah. Kan? Tapi tak ada lah kita suruh dia baca sampai habis. Lama pula temuduga dia kan. Ha, kita tunggu tengok kakaknya dia tahu rukun-rukun khutbah tuan-tuan. Ya, ha, tapi tak perlu risau lah. Sebab sekarang ni kalau baca khutbah pun, ada teks kan. Ha, rujuklah kepada teks tuan-tuan. Teks khutbah kita pun sekarang ni semakin cantik, sedap, ya kan? Ha, hari tu ni hari Jumaat itu teks khutbah kita sedap, dia cerita tentang bab solat tuan-tuan. Ha, tuan-tuan pergi semayang Jumaat hari tu. Ya, ha. Ya, ataupun tuan-tuan datang, memang datang ustaz, time semayang baru sampai. Ha, itu nama tak sodar-sodar diri lagi. Ya, kita dah training 2 tahun datang masjid awal untuk dapatkan tompek kan. Sekarang dah bagi kebebasan, lengah-lengah yang datang masjid tuan-tuan. Oi, ai. Ha, pesan ni bukan untuk tuan-tuan lah, untuk diri saya sendiri juga. Ha, kena lah segera datang. Lepas tu kena halau, marah. Kan, buat komplain, siap buat TikTok lah tu. Kan, buat TikTok lah, lepas tu dia buat video. Terasa hina bila dihalau, dia masuk ke masjid. Ui, ayat ni. Kan, dia yang tak datang awal, lepas tu dia kena rasa kena hina, kena halau lah tuan-tuan. Okay? Cerita dia apa? Cerita dia kita dah dididik, dah diajar. So, kita maintain lah istiqamah dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian, jika ada persamaan, hendaklah didahulukan orang yang paling warak. Ha, orang yang paling baik. Elok dia tuan-tuan. Kan? Dari segi keadaan tu, kuranglah buat dosa tuan-tuan. Eh, kurang buat dosa. Kita ni tantah banyak buat dosa. Tengok muka suci je, suci murni. Rupanya rajin buat ahlu mazah. Tengok ahlu mazah. Wailul likulli humazatin lumazahin. Apa dia tu? Mengumpat. Ha. Ha, nampak macam kocik kan, muka dia bersinar, cahaya je muka dia. Rupanya kuat mengumpat tuan-tuan. Ha, itu membahaya. Ha, membawang tak kira lagi tu bang, kalau dia membawang campur cili padi lagi dia mengapi lah nama eh. Kan, ha, memang sedap, barulah ikan parang kan. Kebetulan tuan-tuan, sebelum datang sini orang rumah masak lomak ikan parang tuan-tuan. Ya, ha, nak jemput dah habis dah makan tadi kan. Ha, tapi dia lauk tu lah paling sedap kan, bila buka poso tuan-tuan kan. Dan sebenarnya muka puasa lauk tu dia tak sedap sangat. Dia bila time sahur so, makan lauk tu. Lebih-lebih lagi kalau perempuan waktu zuhur tak puasa lagi lah. Kan? Waktu duha dia makan tu mengeliu suami kan. Skandal lah tu tuan-tuan. Eh? Sebab rumah saya sekarang ni dia beli masak lauk ikan-ikan ni memang sedap lah. Sedap sebab apa? Fresh. Beli dekat apa Kuala Selangor. Bukan promote tuan-tuan. Ya, tapi kalau nak pergi silalah masuk link tersebut tuan-tuan. Ya, dekat apa Skinchan. Ha. Dia tak perlu tak payah pergi sana tuan-tuan. Just promosi sikit. Ya, dia ada buat promosi, dia ada jual
Ya, ni RM5, RM6 macam tu. Ya. Murah lagi tu kan. Ha, lepas tu, okey, kita lock harga. Bila lock harga, beli itu. Malam ni bayar duit, potong besok sampai. Ha, pergi besok sampai dalam keadaan yang pek, yang cantik. Kan? Okay? Ha, pada bandar sendiri lah. Okey? Tapi tuan-tuan kat sini tak makan ikan tu. Saya rasa tuan-tuan ni semua chicken chop, lamb chop. Kan? Ha. Makanlah semua barang-barang, potato wedges. Mana lah tahu. Kan? Allah ma'alam. Saya ni orang kampung. Walaupun memang asal bandar, tapi orang kampung ke dia. Okay? Ha. So, ha. Tapi bukan nelayan lah. Kan? So, kadang-kadang tadi tuan-tuan, just kita go-go-out tuan-tuan, jangan ambil serius sangat. Kadang-kadang kalau ambil serius ni, dia boleh datangkan stres. So, antara ni nak elakkan COVID tu kuih dengan stres. Golak eh, stres tu. Ya, dengan stres. Senyum-senyum. Tuan-tuan. Ya, bukan golak macam setan. Kan? Ha, mana ya, gunung, tenang, keadaan tu, relax. Ya kan? Ha, maknanya, adolah. Sebab kita ni tuan-tuan, Masya Allah. Orang yang belajar kemanisan iman ni, dia ada waktu seronok. Lepas tu, kadang-kadang kita tengok, bahagia betul syekh tu, gelek. Macam tak ada masalah dia tu kan. Ha. Jadi dia dah sampai tahap kemanisan iman tu. Ha. Masalah dengan manusia tu. Dia selalu ada masalah dengan manusia ya, jadi kita stres tuan. Dengan Allah kita tak ada masalah. Kalau kita jaga diri kita dengan Allah Ta'ala, insyaAllah. Allah Ta'ala akan bagi kita dalam keadaan yang baik tuan. MasyaAllah. Okay? Ha, macam kita pun tahu kan, baginda SAW, individu yang hebat sehingga kan malaikat pun suruh baginda SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab baginda SAW apa jua doa, insyaAllah makbul tuan-tuan. Ya, bukan sekadar insyaAllah, wajib makbul. Maknanya Allah sayang kepada dia. Nah, jadi macam mana kita nak dapat macam tu? Maka kalau baginda SAW sebelum wafat dah mendoakan kita sebagai umatnya yang terbaik, maka kita kena ingat baginda SAW. Bila ingat baginda SAW, mustahil lah baginda tak sayang kat kita. Mustahil lah baginda tak ingat kat kita. Dan mustahil lah kalau baginda tidak mendoakan kita. Ha, memang kita kata, Ustaz, baginda SAW tak pernah jumpa kita. Macam-macam kita mak dengan ayah kan. Mak ayah mesti doa nama anak-anak sama-sama seorang-seorang. Betul tak? Tuan-tuan pun pernah doa kan? Anak nama seorang-seorang kan? Kalau stres, tengok panggil anak, sebut nama anak tipah ni. Kau ni la ilaha illallah tipah. Ya Allah, tolong ubahkan tipah ni. Ya Allah, disebut nama tipah. Time tu lah tipah lalu. Apalah dosa tipah dengan mak. Kan? Bukan apa, tipah tak longah pun mak panggil selalu. Oh, mak suruh ambil ikan, kau ambil tolu. Ha, tu doa lah tu. Ha, dan tu manusia dengan manusia kita kena tu. Tapi baginda SAW, walaupun nampak macam umum, tetapi khusus untuk kita semua tu kan. Sebab itulah kita kena cintakan baginda SAW. Kita ni banyak sedih bila putus cinta. Kita banyak sedih bila kita masuk Nabi tu. Patutnya kita sedih. Ya Allah, kurang aku ingat Nabi. Ya Allah, aku tak ingat Nabi. Kan? Ha. Cuba kalau kita tengok dalam sehari tu kan, kita selainlah kita menunaikan solat fardu kan. Rasa-rasa kita berselawat berapa kali. Rasa-rasa kita buat sunnah Nabi tu berapa kali tu kan. Saya bosan ni, saya cakap ni bukan pada tuan-tuan dan puan-puan, bukan dekat dalam live ni saja, di saya sendiri juga. Tu kadang-kadang bila kita naik motor, kita naik kereta, fikir kan, ya Allah. Baginda SAW sebelum wafat tinggal kita, bahkan baginda SAW di akhirat menantikan kita. Ya Tuhan. Macam mana kan kita balik rumah, bini menantikan kita ke rumah. Betul tak, abang? Ataupun dah tak ada menanti dah. Kan, tak ada dah ustaz. Tahun pertama yo kahwin, dia menanti depan rumah. Sekarang ni balik depan tapik yo. Abang buat kunci kan, lepas masuk lah sendiri. Kan, lope tu pula bila cari bini mana, bini panggil, yang, yang, dia buat tapi, Ustaz. Dia buat apa, Netflix. Kan, ha, lagi lah parah nama tuan-tuan, la ilaha illallah. Kan, apa tu, Netflix sekarang ni? All of us dead, tuan-tuan. Wih, tapi Mas Sodap cerita tuan-tuan. Wallahualam, tuan-tuan. Okay, ha. Tapi tuan-tuan, ni rahmati Allah, Allah Ta'ala. Saya bagi renungan ni sebab kita dalam bulan Rejab ni ingat bagi Rasulullah SAW. Buat sunnah-sunnah Nabi. Kita
para ulama, orang alim, kan? Rejab, Syaban, Ramadan kan. Kita nak buat puasa sunat, tak terayu, betul tak? Kalau kita tengok orang alim puasa sunat daripada Rejab, Syaban, Allah. Ya, saya tadi bila program dekat pecah tanah tadi dekat Mak Amadi tadi, jadi saya tengok beberapa pemimpin kita puasa. Allahuakbar. Seronok kita tengok tuan-tuan. Tak adalah saya nak sebut nama pemimpin tu kan. Ha. Tapi saya nak beritahu lah. Seronok ya Allah. Kita tak terbuik. Kita tak terbuik tuan-tuan. Tak dapat nak buat kan. Tapi mereka mampu nak buat. Jadi kita pula apa yang kita mampu. Sunnah-sunnah lain lah kita buat. Kan? Dan sudah pasti tuan-tuan. Kalau kita di akhirat bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW tanya kita, "Ustaz, apa kau buat dekat dunia lu?" "Ya Rasulullah, aku ingat sunnah kau, potong kuku macam ni aku pakai." Mesti Rasulullah senyum dengan kita. Dan saya yakin dan percaya bukan sekadar senyum tuan-tuan. Poluk kita tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan kan keadaan ni. Kalau kita lah, kita ada anak, anak kita duduk jauh kita, lepas tu anak kita balik, "Apa kau buat duduk jauh ni daripada ayah ni, apa kau buat?" "Ya, abang jago diri abang, ayah selalu posan, so jago semayang." Apa kita buat ke anak tu? Ada tak kita lompang lah kan? "Ayah posan, so jago semayang, saya jago semayang." Wuih, confirm kita pori dekat anak tu, peluk anak tu pun. Ayah dia lah peluk saya lah ni, apa lah cerita tiba ni? "Bukan ayah terharu, punya apa yang ayah suruh, eh kau buat, padahal ayah tak buat." Ha, tu pun masalah juga. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita manusia hidup dengan hidup macam ni. Ha? Baginda SAW yang sayang kat kita ni. Allah. Kebetulan tuan-tuan. Ya, kita punya kata ni, persamaan taklah didahulukan orang yang paling warak. Maknanya warak ni, kita kena usaha lah. Bagaimana kewarakan orang alim itu, dan kita tahu orang alim itu warak itu mengikut sunnah Nabi SAW tuan-tuan. Ya? Ha, jadi benda-benda yang macam ni lah yang kita kena dekat. Ya? Dekat. Dan insyaAllah sudah semestinya baginda SAW akan mengingati kita tuan-tuan. InsyaAllah. Okay? Dan yang keempat tuan-tuan, pada saya yang terakhir, jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang berhijrah terlebih dahulu, yakni menunaikan haji. Ha, so dalam ni siapa dah pun haji? Ha, dah tu tak ngaku dah. Selalu orang panggil dia haji, haji, dia tak ngaku haji dah. Kan? Ha. Jadi tak salah dah. Kalau orang tu balik daripada haji, ha, dia pun belajar jadi imam. Sebab benda ni ada orang. Kenapa dia kata orang menaikkan haji? Sebab orang menaikkan haji ni, dia akan jaga solat dia masuk pergi haji tu. Setakat hari ni insyaAllah, kita bukan pergi haji, pergi umrah pun jaga solat gitu. Tak ada semayang kat bilik tu. Kat masjid semayang kan. Walaupun puasa duduk kat masjid tu tuan-tuan. Hindu kita kan. Poilah tuan-tuan. Dia beri peluang poi, poilah tuan-tuan. Ya? InsyaAllah. Kumpullah duit. Siapa yang kerja kerjaan tu, dia dapat GCR tu, keluarlah duit tu. Ha, tapi janganlah pula keluar duit tu, dia pergi beli bunga. Kan? Dia boleh beli pasu. Ya, jangan. Ha, tu saya sekarang ni saya kempen ceramah. Sekarang ni rajin pula. Jawab agensi kajian panggil saya ceramah. Warning pagi tadi. Dapat, kita nak deal kita punya kojo dengan tarikh kan. Saya nak tekan satu je. Dapat duit GCR nanti, kajian bagi duit GCR tahu kan. Tuan-tuan tak tahu kan? Sebab tuan-tuan semua bukan kerja-kerjaan. Tuan-tuan semua business woman, businessman. Kan? Ha, kami ni makan gaji je tuan-tuan. Ya? Ha. GCR. GCR ni ada kumpulan duit tu. Apa? Ganti cuti. Apa? Gaji cuti ganti. Ada apa? Bodoh. Saya pun lupa tuan-tuan. Ha. Okay? Ha. Ganti cuti rehat. Ha. Gaji cuti rehat. Ha. Dia ada tu. Lope umur 45 tahun boleh keluar 80 hari tu. Ha. Saya ni saya kempen supaya keluarkan GCR tu khusus untuk pre-haji. So nama naik selalu mau nama 45, 50, nama naik pergi haji, duit tak ada kan? Kan? Bukan kita tak ada duit, tapi kita nak juga pergi haji tu dalam keadaan selesa. Ada duit asyik agakkan salam kau orang ke, pembondo eh. Kan? Kan pasal nak? Kita selalu kalau pergi haji, sebelum pergi haji buat kenduri. Lepas tu dapat salam kau. Kan, siang tak tahan tu dia ada buat strategi tu. Dan panggil 200 orang, insyaAllah dapat 2,000. Mana tak tahan dia tu?
Janganlah diharap ke sangat. Kan? Nah, tapi kalau baginda SAW balik daripada haji, disambut. Tanda kesyukuran dia tuan. Jadi orang kalau kita tak ada duit, dah sampai tahap umur tu, boleh keluarkan duit GCR tu, buatlah niat pergi haji tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jika ada persamaan hendaklah dilalukan orang yang berhijrah terlebih dahulu, yakni menunaikan haji tuan-tuan. Jadi masa inilah tuan-tuan antara teori yang saya guna di awal masa saya bertunang dan sebelum nikah, jumpa bapa mentua, bapa mentua suruh jadi imam sembahyang maghrib. Kan kebetulan beli barang nak nikah tu sembahyang maghrib dekat rumah dia. Kan jumpa bapa mentua, bapa mentua tanya, jom sembahyang maghrib berjemaah. Dia adalah bekas imam masjid. Malam tu pula dia tak pergi masjid. Dia ajak berjemaah dengan bakal menantu dia. Dia pun kata bila dah habis ambil sembahyang, dah teguh jadi imam. Saya pun jawab, imam ini yang lebih warak. Jadi bapa mentua bukan imam masjid, maka layaklah dia. Kemudian yang imam ni wajar orang yang dah pergi haji. Bapa mentua dah pergi haji, layaklah dia. Dan yang ketiga, roti dengan bacaan Quran. Dia dah imam masjid, dah roti baca Quran. Logo hati saya, terus dia jadi imam, saya jadi makmum tuan-tuan. Oh, logo hati saya. So, tuan-tuan di hadapan saya, kalau nak jumpa bakal mentua, itulah strateginya kalau ditanya. Ya Allah, berani tak? Mendidih akak-akak kat belakang, kau ajar ustaz hari ni. Ni buka kemudahan untuk laki Dan nak kawin lagi satu. Dan dah jago baik dia dah. Tiba dengan ngadu. Tapi tuan-tuan, bukan bapa mentua. Tuan-tuan yang jadi bapa mentua kan. So jadikan menantu tu suruh dia tuan-tuan. Cubalah test. Tapi dia pandai jawab. Rupanya menantu dah dengar kuliah saya tuan-tuan. Kan? Rupa-rupa tuan-tuan. So itu semua strategi tuan-tuan. Okay. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Ta'ala, sekadar itu sajalah perkongsian kita. InsyaAllah akan datang kita akan sambung perkara yang kelima tuan-tuan. Okay. Dan kita sama-sama tutup. Sebelum tu ada apa-apa pertanyaan? Ya. Tuan-tuan, bila kita ikut imam, kita tengah baca doa iftitah. Kemudian, cerita dia mudah je tuan-tuan. Pendekatan yang kita kena perlu perbaiki, kalau kita masuk pada keadaan yang kita masbuk ataupun imam tu dah rakaat kedua ke ketiga ke kompek ke kan. Memang kita tahu doa iftitah tu adalah sunat. Dan perkara pertama, mungkin kita kena excuse-kan doa iftitah tu. Perkara kedua, yang kita kena lajukan sikit bacaan doa iftitah tersebut. Kerana apa? Masa imam tu kita tak tahu tuan-tuan. Okay? Masa imam tu dia punya pergerakan untuk yang seterusnya. Sebab bila kita baca doa iftitah, kita tak sompek baca Fatihah. Okay? Kita by hook or by crook, bila dah baca doa iftitah, mesti habis baca Al-Fatihah. Baru boleh rukuk. Faham maksud saya? Itu adalah perkara yang mesti, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila kita baca iftitah, kita mesti baca Fatihah sebelum kita rukuk. Jadi imam dah laju. Apa perlu buat? Memang kita kena ikut imam, dan kita kena menggantikan yang kita punya rakaat yang tak sempurna itu tadi. Faham? Sebab itu kalau kita berada pada pergerakan imam yang di awal rakaat sama-sama, insya-Allah perkara ini tidak akan timbul. Dan imam pula yang berpelajaran dan berpendidikan, biasanya dia akan adalah ruang untuk iftitah dan Fatihah ni. Jelas eh? Walaupun kita tahu dia baca laju ke apa tuan-tuan kan, dia mesti akan ada.
Cuma dalam keadaan kita masuk rakaat 2, 3, 4 ni, dalam keadaan kita tak tahu ni. Dia berbeza-beza, kita tak tahu imam tu rakaat ke berapa. Maka saya syorkan, ni sekadar dalam ilmu pendidikan, kita excuse-kan iftitah, ataupun kita lajukan iftitah. Maknanya excuse tu maknanya tak ada baca iftitah lah. Ha, ataupun kita kena lajukan iftitah, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu imam dia punya rukuk bila-bila masa saja. Ha. Dan jika berlaku iftitah, kita dah baca Fatihah tak habis baca, kita baihut berlaku, kena habiskan Al-Fatihah. Ha. Tapi kita dah tercicing ke imam, maka kita ikut imam, tapi kita kena menggantikan balik. Jelas eh? Ha. Sebab kita tahu iftitah tu sunat, rukun tu adalah Al-Fatihah. Malah kita baca Al-Fatihah, lepas tu kita baca surah sunat, imam rukuk, kita stop surah sunat tu pun tak ada masalah. Ha, tak ada masalah. Ha, kerana apa? Itu dah selesai kepada Al-Fatihah. Tapi dalam situasi yang lain pula, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bila Alamin, Ar-Rahmanirrahim, imam rukuk, boleh tak kita ikut imam rukuk? Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Sebab kita mengikut imam dan kita baca Fatihah tu tadi tak habis, betul tak? Tapi kita tidak mendahulukan dengan bacaan sunat. Tadi iftitah kita baca sunat, itu yang kita kena habiskan. Tapi kalau kita tengah baca Fatihah, imam rukuk, kita boleh terus rukuk kerana kita dikira sempurna mengikut imam yang telah sempurna Al-Fatihah. Faham tadi apa yang saya kongsikan? Dia ada dua situasi yang berbeza ni tadi kan? Satu, Fatihah iftitah kita dah baca, tak sampai habis Fatihah. Satu, kita tak baca pun perkara yang sunat, tapi kita Fatihah tak dapat habis. Ha, imam dah rukuk, boleh terus rukuk walaupun kita tak habis baca ayat Al-Fatihah tersebut. Jelas? Clear eh? Clear eh? Ha, ada pertanyaan lain? Jadi maknanya itu memang pergerakan imam yang amat pantas dia belajar too fast and too furious. Ha, itu nasib kita lah. Masa ni kita itu nasib kita. Sebab tu kita kena teliti lah dalam tu tu. Sebab tu kalau kita macam tadi kan, laman kan, mengetahui hukum-hukum tu, maknanya kita tahulah pergerakan yang kesesuaian. Jelas kan? Clear. Ada lain? Tak ada eh. Jadi kalau tak ada, Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir kalam saya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu